Hai, perkenalkan, gue Enderman, dan kali ini gue akan bercerita kepada kalian. Kenapa sih kita sebagai Enderman takut air? Oke, dulu tuh mula-mulanya gue tuh punya rumah di sebuah ladang, teman-teman. Gue menjalani kehidupan seperti biasa, pagi, siang, malam. Dan pada suatu hari, tiba-tiba badai. Saat badai, gue gak tahu ada tsunami gitu. Gua dan orang tua gua rumahnya itu terpisah. Sehingga pas tsunami menerjang, keluarga gua meninggal dan kita terpisah. Akhirnya gua memutuskan untuk pindah dunia. Dan saat gua sampai di End Portal, ternyata saudara-saudara gua banyak yang mengungsi ke sana. Dan kami memiliki panutan, yaitu Ender Dragon. Semenjak saat itu, kita mulai menghindari air, apapun yang berhubungan dengan air. Walaupun kami harus mencuri blok di dunia nyata untuk diambil ke End Portal, kita harus tetap menjauhi air. Oke, jadi terima kasih gue udah nonton animasi gak jelas singkat ini, teman-teman. Sebenarnya gue gak jago gambar, tapi gue pengen buat animasi gitu, coy. Jadi ya gue lagi naikin sedikit skill gue gitu, teman-teman, ya. Skill apa anjir kayak gitu. By the way, ini cuma buat hiburan aja. Menurut gue ceritanya gak kayak gitu ya. Gue bakal buat animasi-animasi selanjutnya. Kalau suka like, kalau gak suka dislike. Dan terima kasih buat yang udah nonton. See you next time. Peace, brother.